تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafa Ar-Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafah. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik. Kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini, bin Murrah. Ya. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Ayahnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya, diantaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri, berkulit putih. Ya. Orangnya kurus. Ya. Matanya agak ke dalam, mungkin saking kurusnya. Ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh. Ya. Jadi saking kurusnya, sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis. Ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya yang maknanya benar, kata Nabi SAW bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi.
Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang, saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam, ada tiga orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha. Anak angkat Nabi SAW. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi SAW. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah. Ya, pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya, orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang tanya siapa? Uthman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keislaman beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW melarang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar nyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan, Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga. Ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini. Ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah, Rasulullah SAW pingsan, tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin, suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya.
Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana Ya'qub fi nafsi ila dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Diamkan Umar. Setelah Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam. Tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila? Atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih hidup, Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka. Dan tugas mereka adalah memimpin sholat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad, dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian, di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka melakukan zakat tidak wajib lagi, ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau itu kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami
kirim dua harta ini kepada Umar, ini jatah khalifah berikutnya, ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar, ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab, ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat, sangat berat, ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal, sama pada hari Senin, seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Yaitu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ينصركم ويثبت أقدامكم.